Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Nartiki Rey. Hari ini saya mau masak masakan kampung, ikan masak kuah blimbing. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih berkembang. Di sini yang saya pakai ikan belanak, blimbing ulu. Blimbing ulunya kita belah dua agar rasa asamnya keluar. Biarpun masakan kampung, rasa ikan belanak di masak kuah blimbing rasanya betul-betul maknyos, dijamin nambah terus. Nah, untuk menambah cita rasa pedas, saya gunakan cabai rawit, kemudian kunyit, MSG, garam, dan air. Bahannya cukup simpel ya. Oke, kita langsung masak ya. Oke, masukkan ikan belanak ke dalam panci atau wajan. Tambahkan air. Masukkan belimbing ulunya. Tambahkan cabai rawit, kunyit, tambahkan MSG, terakhir masukkan garamnya, lalu masak sekitar 15 menit. Oke, masakan kampungnya sudah siap ya. Walaupun resep ini mudah dan praktis, tapi mampu menambah selera makan. Rasa mau nambah terus dan terus. Siap dihidangkan. Terima kasih ya telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.